Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, kesempatan kali ini saya sedang berada di karoseri Adi Putro ya. Ini dalam rangka kita mau ikut acara ya. Ikuti acara 50 tahun perayaan. Perayaan 50 tahun anniversary karoseri Adi Putro. Ya, gitu. Nah, ini agenda pertama kita mau ngikut sekalian review bis Neoplan ya. Bis Neoplan milik Adi Putro teman-teman, yang tentunya spesial banget ya. Oke, ikutin terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke teman-teman, ini ya, di sini kita udah di finishing dan ini ada beberapa unit bis yang belum diambil ya. Ada sasis-sasis juga, dan ini unitnya teman-teman. Ya. Wis. Neoplan. Nah, teman-teman, ini armadanya ya. Nah, ini Neoplan Adi Putro ya. Dia tapi udah rombak Smile. Jadi, kita itu dapat hotel di Max One ya. Dan bis ini bertugas untuk jadi shuttle teman-teman ya. Jadi shuttle bersama dua unit lainnya, ada bis Kencana yang medium dan juga bis Sun teman-teman. Sun Jetbus 5 Scania K450. Nah, ini jadi untuk jatah hotelnya ya. Itu kan aku di Max One, dan untuk penjemputannya ya. Penjemputannya unit ini itu dia Alana teman-teman ya. Jatahnya di Alana Hotel. Nah, karena nggak pas ya, kita hotelnya di Max One. Ini aku sama Mas Andriawan langsung ngejar ke karoseri Adi Putro. Nih, langsung kita berupaya naik ini nih teman-teman. Berusaha buat naik ini. Ikut sampai ke Alana ya. Udah koordinasi juga sama teman-teman dari pihak Adi Putronya ya. Dan ini seperti biasa ya, monokok sasis ya. Dia sudah Airsus. Wah, mantap pokoknya ya. Neoplan. Oke, langsung gitu. Makmur. Ya, siap. Alhamdulillah. Bawa nasi lagi. Oke. Siap. Langsung teng Alana nih, nggih. Oke. Sip. Satunya mobilnya napa mawon, Pak? Wah, kada. Alana. Alana niki to. Alana niki sprintere Gunung Harta. Oh. Moro 27. Bis 27. Nggih. Restune loro. JB5 nika. Oh, mboten. Kirane mana sih? Soale kalau wae kula ketemu JB5 ne 27. Nggih. Pijet sangar. Sangar e. Monokok to. Iya, monokok. Oh, M441 iki. Nggih. V engine to buri. Terus V-Engine OM441 di Neoplan. Gokil, sangar banget. Langsung akan buka nonganan nih. Nonganan nih. Iya tak? Kini ya. Apa ngalor? Nah, ini teman-teman ya, ini Mercedes-Benz OM441 ya. Bisa kalian lihat. Wah, ini canggih pada masanya teman-teman ya. Tuh, ada 8 percepatan maju dan 1 mundur ya. Seatnya ini dua-dua konfigurasinya. Untuk interiornya dia sudah dirombak. Ya. Nah, ini lover AC-nya udah pakai era Jetbus 1 ya teman-teman ya. Jadi era Jetbus 1 ini interiornya lah kurang lebih, dia ada penutup bagasi dan segala macam ya. Memang nggak orisinal Neoplan banget ya. Tapi ini basicnya memang Neoplan. Dan ini lampu depannya Smile, belakangnya Marco Polo teman-teman. Lampu bumerang gitu ya. Hmm.
Suaranya ya beda ya Pak ya, V engine ya. Suaranya ya. Bis berkelas pada masanya. Iya. Ini berarti 8 percepatan maju juga, Pak. Ini. Itu. Giginya 8. 8 ini. Oh. 8. Akhirnya kesempatan naik ini. Ini start utamanya G3 mampu ya. Teman-teman di sini ini ada toilet ya. Jadi ini pintu tengah. Ya. Ini total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. 13 baris kanan, 10 baris kiri pintu tengah. Dia konfigurasi gitu. Silakan yang mau menikmati raungan VNG. Iya, ini nih. Nih. Ya, kita menikmati raungan V engine di sini. V engine OM441. Jarang banget keluar ya teman-teman. Jadi jarang banget keluar. Ini dikeluarin kalau ya ada acara-acara kayak gini aja. Untuk kebutuhan di karoseri Adi Putro gitu, jarak-jarak pendek aja lah intinya ya. Jarak-jarak pendek aja. Alhamdulillah nih kita berkesempatan naik bis Neoplan milik karoseri Adi Putro ini. Loro lah. Luar biasa. Masuk pokoknya. Jadi penumpang Neoplan ini 96 96 seumur kulo pak. Ini lek bisa uangnya serabi pak. Masa Adi Putra ini sono. Ini sono ini paling belum dilihat. Oh.
iya, sing anyar jebul lima ya. Iya. Restu Pandanya itu satel juga ya, Pak ya? Nggih. Sampun Juki, Pak. Niku. Niki Juki niki. Wah, ini. Oh, M441 berarti 1829 ya, Pak ya? V6 ya, Pak ya? V6. 1829. Masuk. Iya, kaya nggone iki OBL. V6. Oke, bisa. Saya kuwi anu iki, Bang. Restune. Oh, satelit. Restu iya, 27. Oh, restu berapa unit itu ya? Ada beberapa unit juga. Iya. Minggir ya. Telepon. Oh, jauh bener berarti tak kira wong. Ora, ya wis. Ya wis, yo. Kalau aturan udah lemu. Gimana Mas Tito? Apa? Mantep enggak? Untuk ukuran bus tahun 96. Buena. Just, enak ya, jos ya. Jos tenang. Ini jarang keluar. Iya. Mas ini GGE 8. GGE 8. Iya. AC-nya pakai Denso. AC ini paling baru ini. Iya. AC baru. Ini setir asli, terus speedometer ya, panel instrumen panelnya ya yang pakai 1521 dia. Oh, berarti bisa putar ini. Iya putar. Satelit pakai Restu Panda juga teman-teman. Iya. 1525. Yang Hino RM 280 ABS. Satelit 1525 semua kecuali satu bus ini. Iya. Yeah. Ada tulisannya Neoplan. Wah. Apa ono mas? Iki. Ono iki. Oh iya ya. Oke. Okay, oh, roh dewe. Wih Neoplan bro. Oh iya mas. Ono iki. Satu lagi cuma tahun lalu sih, tahun beberapa tahun lalu itu Neoplan juga orisinil fuller Vista Vista masih ada, terus satu lagi di Solo yang warnanya putih itu tuh. Apa? Cuma udah dicincang sayang. Ih, eman-eman. Eman-eman ya. Iya. Pas COVID itu dicincang. Aku sempat lihat unitnya, wah sake. Nah teman-teman ini ya kelihatan gagah banget, memang dirombak gini pun tetap gagah teman-teman. Ini basic Neoplan, dia itu kayak lebih ke bawah ya atasnya ya ini ya, jadi kayak ada munuk gitulah ya, memunuk bahasa Neopowi. Aku masih tidak bisa berkata apa-apa ini ya teman-teman. Seneng banget, bener-bener rasanya itu ya gimana ya. Ya namanya seneng bis, apalagi bis-bis yang klasik-klasik kayak gini, memang aku seneng banget. Dan ketika naik ini ya, ya udah tadi di wawancara sama Mas Andriawan pun ya is gak bisa berkata-kata aku mas. Ini jadi ini kedua kalinya aku naik Mercedes-Benz OM441 ini. Yang pertama aku pernah naik OBL itu aku belum ngonten ya, jadi waktu itu cuma bis-bisan aja ya, memang dari dulu ya memang hobi ngebis ya. Terus untuk V engine-nya milik Mercedes-Benz itu ini berarti ketiga kalinya ya, karena kedua kalinya naik Anugrah V8 1634 Megatren pernah juga ya, dan luar biasa sih ini ya. Ini tahun 96 OM441 ya engine-nya. Dia lampu sudah smile ya. Kalau Neoplan yang aslinya kan dia lampunya kotak tahu gitu. Terus wipernya itu yang dudukan wipernya itu dia ngumpet di belakang body ya.
seperti itu. Ya kalau mirip-miripin ya, dimirip-miripin sama karoseri sebelah itu ya mirip, kurang lebih sama kayak Scania lah ya. Yang pakai K ya, Scania. Karoseri RI itu ya. Cuma ya memang ini Neoplan itu dia itu asli dari Jerman, teman-teman ya. Jadi lisensi, ada lisensi Adiputro kerjasama lah intinya ya. Kerjasama buat bikin Ersus pada masanya. Dan jadilah ini produk Neoplan monocoque body ya. Ini yang langsung lisensinya dari Jerman, teman-teman. Dan untuk bodi belakangnya dia pakai lampu bumerang ya, yang ada di Marco Polo, teman-teman. Marco Polo. Twin turbo, teman-teman. Good. 1829 V6 V6 1829 OM441. Nah teman-teman, body Neoplan ini ya di Indonesia, info by Google-nya ini ada 28 unit aja ya, yang diproduksi teman-teman ya, 28 unit saja ya. Yang cooler-cooler itu sama yang ini teman-teman. Nah PO-PO yang memakai unit atau body Neoplan ini itu ada beberapa PO ya, kayak Pahala Kencana, OBL, Safari Dharma Raya, terus ada Keramat Jati, ada Vista, terus Bandung Express ya, dan macam-macam. Gokil memang. Ini suatu masterpiece dari Adiputro, teman-teman, pada masanya di era 90-an ya, pada dekade 90-an ini benar-benar luar biasa ya, bis mewah, termewah pada masanya. Ersus lisensi Jerman, teman-teman. Oke teman-teman, ini kita juga dipersilahkan untuk melihat mesinnya, teman-teman ya. Wah, V. Ini kelihatan masih baru banget ya, padahal ini bis tahun 96 ya. Ah, karena jam 4 kita harus ready. Iya. Yeah. Dijemput pakai shuttle. Iya. Yeah. Bukan ini shuttle kita ya. Jadi jam 4 kita dijemput shuttle dari Hotel Max One di sana ya. Yeah. Ini untuk penjemputan di Hotel The Alana, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman. Ini kalau nggak salah ini udah high deck ya, teman-teman ya. Ini udah high deck. Dia jadi Neoplan HD, teman-teman ya. Yeah. Khusus untuk unit Adiputro ini. Dan tentu ada perbedaan ya, ini karena udah dirombak juga. Kalau yang biasanya Neoplan itu yang orisinil itu kan lampu kotak tahu, terus kacanya itu dia itu nyembung ke belakang, teman-teman, dia jadi nyembung, lebih nyembung gini set itu lebih ke belakang ya, dan bodinya maju ke depan gitu ya, maju ke depan ini nih. Terus wipernya ini dia nutupin, bodinya nutupin dudukan wiper ini. Luar biasa ya. Akhirnya naik ini berkesempatan ya, karena ini bis jarang banget keluar ya. Jarang banget keluar. Ini milik Adiputro, bis pribadi ya. Terus dia juga plat putih ya. Sekarang plat putih, putih hitam gitu. Dan memang di tahun 2023 ini sangat sulit nyari Neoplan ya. Yang Neoplan tersisa orisinil tuh punyanya Lamongan itu. Faizar apa ya namanya? Aku lupa. Faizar.
X Vista juga, itu masih orisinil ya. Dan untuk beberapa lagi yang ya udah rombakan itu juga ada punya Eurostar, teman-teman, Eurostar Ungaran ya. Itu kalau nggak salah dia punya 2 unit ya, kalau nggak salah ya, 2 unit Eurostar itu di Ambarawa. Untuk yang punya yang di Solo itu sudah dicincang, teman-teman, sudah dicincang. Yang di garasinya, di waktu itu pernah aku konten juga kok, waktu itu jadi tempat tidurnya para pegawai ya, para pegawai konstruksi di suatu bangunan yang lagi dibangun gitu, bikin restoran gitu, bawa bahan-bahan sama ini pakai bis Neoplan itu. Dan pulang dari itu ya udah dicincang yang warnanya putih ya, luar biasa ya. Oh, itu ada Sunjet plus 5 shuttle juga itu tuh. Ojo-ojo ning hotel-e dhewe ya. Heeh. Ojo-ojo iya. Heeh. Jangan-jangan kita di sana pakai itu ya. Iya. Oke, teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan 15.02 ya. Dan kita harus balik ke hotel, ke Max One ya, karena kita juga dijemput ya. Ada shuttle yang jemput kita itu dari Max One ke gedung ya, karena ini ada acara perayaan anniversary 50 tahunnya Karoseri Adiputro, teman-teman. Ini aku bareng sama Mas Andriawan, kita mau balik ke hotel lagi ya. Sini ketemu Mas Reza MJPM juga. Pesan Grab lagi ya. Jadi kita dari Max One tadi, kita aku dari Blitar ya. Dari Blitar bareng sama Mas Andriawan, Mas Ayuti sama Mas Bowo langsung ke hotel, check in. Terus kita langsung ngejar bis ini nih ke Karoseri Adiputro, teman-teman. Karoseri Adiputro kita grab car terus ikut sampai ke Alana ini. Dan ya udah, sini kita dari Alana kita ke Max One naik grab lagi. Itu ada Damri mana itu ya? Senang Biru, Pantai Balekambang, Malang. Masih jalan ternyata Damri. Aku kira infonya kan dengar-dengar banyak yang bilang udah off gitu. Ternyata masih jalan, teman-teman, yang ke Pantai Balekambang. Ya. Tapi dia startnya dari Pool Damri ya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya. Mohon maaf ya, mohon maaf banget kalau banyak salah kata gitu, salah pengucapan, dan mungkin ya informasi kurang atau gimana ya. Intinya ini kaget tahu ya. Ya, senang banget bisa naik bis ini ya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.